Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Kira nak share cara untuk buat kek butter. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen dan share. Okey, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang digunakan ialah 1 cawan butter dicampur dengan 3 sudu besar susu pekat manis dan juga 1 sudu kecil esen vanila. Kacau bahan-bahan ini tadi sehingga semuanya sebati. Kemudian kita sediakan pula bahan-bahan untuk dimixer. Kita masukkan 130 gram ataupun 3/4 cawan gula caster. Kemudian kita masukkan 5 biji telur yang telah disejukkan dalam peti sejuk. Kemudian masukkan 1 sudu besar ovalet ke dalam bahan itu tadi. Okey, ini contoh ovalet yang saya gunakan. Kemudian masukkan 1 cawan tepung naik sendiri. Okey, yang ini Kira gunakan mixer untuk roti. Sebenarnya tersalah pasang. So Kira dah malas nak tukar. Sebenarnya tak apa je. Hasilnya sama juga. Janji kita pukul dia sehingga kembang, sehingga warna adunan tadi bertukar menjadi warna putih dan adunan ini naik sehingga 3 kali ganda daripada saiz asal lah. Okay, sementara kita nak tunggu adunan ini kembang, Kira nak greaskan dulu kita punya tray. Okay, lebihan butter tadi jangan dibuang. Kita guna untuk kita lengserkan ke atas tray kita. Okey, adunan kita dah pun bertukar warna dan nampak dia dah naik 3 kali ganda. Okey, kemudian kita masukkan butter, campuran butter dengan susu dan juga esen vanila tadi sedikit demi sedikit. Yang ini Kira masukkan 1 sudu besar dulu. Kemudian kita kacau dari atas. Kita ratakan dulu pada atas ke bawah. Maknanya kata kita ratakan dulu butter tadi. Start pada atas sampai ke bawah. Okey, lepas tu kita gunakan kaedah kaut balik macam ni saja. Okay, jangan kacau terlalu laju dan cepat. Okey, pelan-pelan saja. Okey, kita ulang langkah ini tadi sehingga butter habis kita gunakan. Semua sekali kena masukkanlah, tapi masukkan sedikit demi sedikit. Okey, ini je cara ataupun teknik untuk kita buat kek butter yang sedap dan juga dia lembut. Kemudian Kira masukkan coklat chip. Yang ini boleh gunakan coklat rice. Okey, Kira hanya gunakan coklat chip saja. Okey, boleh masukkan dulu macam ini, tapi nanti bila kita dah bakar, coklat chip ni nanti dia akan jatuh kat bawah. Dia akan duduk kat dasar aje, okey. Kalau sekiranya kita nak coklat chip tu berada di bahagian atas kek dan tengah-tengah kek. Okey, waktu kita buat macam ni, kita dah masukkan adunan tadi dalam tray, baru kita taburkan coklat chip bahagian atas. Jadi dia akan berada di bahagian atas lepas kita bakar lah. Okey, ikut yang mana satu yang anda suka. Okey, kita bakar, nampak dia dah naik. Kita bakar dengan suhu ikut apa masing-masing lah. Sama ada yang Kira ni Kira gunakan suhu 145 hingga 150 darjah Celsius. Okey, setengah oven mungkin dia gunakan 120 hingga 130 darjah Celsius. Okey, selepas tu dia akan naik lah macam ni. Okey, tanda untuk pastikan kek ni dah masak, kita tengok tepi kek tu dia dah lekang macam ni. Dia lekang. Lekang daripada tray tu. Kalau dah lekang, makna kata kek ni masak sepenuhnya. Okey, Kira dah keluarkan daripada oven. Nampak atas tu dia macam ada bubble kan. Kira gunakan ni. Kita tak tahu apa nama dia. Okey, hanya letak bahagian atas, kemudian kita terbalikkan saja kek tu. Nanti kek tu akan jadi macam ni lah. Okey,
kan. Ada nampak garisan-garisan kan. Macam dia tutup sikit lah bubble tu. Okay. Dah pun siap. Kita bawa dah dekat sekolah untuk jamuan. Okay, nampak ni tekstur dia. Sangat lembut sebenarnya. Okay. Okay, nak cuba makan. Apakah rasanya? Nampak bahagian atas pun masak cantik. Bawah pun tak adalah hangit. Okay, nampak dia punya coklat chip berada di bahagian bawah. Okay, lembut. Sangat lembut. Okay, kena rasa sikit. Sedap rasanya. Lemak berkrim. Sekian dulu resipi untuk hari ini. Selamat mencuba. Bye.